Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Susi Bule. Hari ini aku ada di wilayahnya Pak Sabar. Ini empangnya Pak Sabar nih ceritanya. Di sini tuh aku di daerah Ciberem. Di sini itu banyak sekali ikan-ikan. Dengar-dengar sih ada belut, ada ikan apa aja ada gitu. Jadi aku kesini datang mau coba mau lihat keseruannya di sini apa aja sih. Coba selalu ikuti aku terus ya teman-teman. Ayo. Kalau ada pemiliknya kan seperti yang tadi punya Pak Sabar, Ya Pak Sabar. Oh ya. Benar Pak Sabar. Itu, ya. Itu kan di pagar. Nah, ini tadi ya, pemiliknya itu kan ada perahu. Ya, ada perahunya nanti itu. Tengah-tengah coba. Nanti ya. Untuk sementara pinggir aja dulu teman-teman. Oke. Coba-coba lihat ini empang. Siap. Masih ada ikan apa? Ini coba, termasuk empang liar ya Mbak ya? Empang liar ini. Ih, sip, keren. Belum ada, bismillah. Wih. Oke. Enggak apa-apa. Lemparan pertama. Dapat enggak? Bismillah. Oh, dapat udang. Wih, mantap. Wow. Besar-besar. Nih. Oh, ternyata musim udang sekarang teman-teman ini. Woi, woi. Satu. Sini, Sel. Nih, nah. Teman-teman. Nih. Udang lumayan. Bisa. Udangnya betul. Bikin peyek juga enak. Enggak apa-apa lah, kebanyakan hari ini kita dapat sedapatnya, dapat udangnya kita ambil. Kita ambil. Iya. Di sini kali Mbak. Di sini. Ya coba. Ini teman-teman. Oke. Okay. Cara pentingnya menjalani ini. Oke. Tandelkan. Terus sebelah sini buka. Oh, dijebreng. Jebreng. Apa nih gue nih? Ciberem ini lagi musim udang teman-teman. Udah, coba kasih lihat. Udah seperti ini. Kayaknya enak juga ya. Nah. Sini siap. Tempatnya. Mantap. Ya, ada ikan. Ayo kecil-kecil teman-teman. Enggak buang apa ya? Enggak apa-apa buat kucing aku. Si Kiki. Ingat Kiki aku. Ini ada ikan sepat. Ada sepatnya juga. Ini masih banyak tuh teman-teman. Wih. Udangnya gede-gede, Mbak. Enggak sia-sia ya kok. Enggak sia-sia jauh. Ya, kita jauh-jauh dari apa itu bagian bros itu. Motornya mogok di tengah jalan ngedorong motor, teman-teman. Iya. Enggak sia-sia. Iya, tapi enggak sia-sia lah. Iya. Iya, di balik musibah iya. Di balik musibah pasti ada berkah, iya. Betul. Pokoknya tetap semangat. Yes. Sip. Pantang menyerah, suatu saat pasti bisa. Amin. Lalu, tuh. Pokoknya salam sukses selalu teman-teman. Amin. Kita lanjut lagi jalannya teman-teman. Oke. Okay. Seperti ada teman-teman. Wih, udah juga tuh. Wih. Oh, cepat. Wih. Coba hadang teman-teman. Coba. Oh, sepat. Sepat. Tadi kelihatan mata udangnya di mana ya? Iya. Nih teman-teman. Oh, tuh udangnya gede. Wow. Lumayan gede-gede teman-teman. Oh, lihat besar teman-teman. Wih. Udah. Wih. Wow. Mantap. Jalannya dapat udang. Keren. Udang belengkung. Masih ada lagi. Tuh, teman-teman tuh. Wih. Bros. Ya. Haus. Haus.
Bapak Wedang orang Bronto. Saya orang enggak Wedang, tapi saya punya buah yang cukup menyejukkan, Mbak. Apa nih. Itu, Bro? Buah apa? Buah apa namanya? Saya enggak tahu. Benar. Ngelak-ngelak, teman-teman, haus. Nih, buah apa ya? Coba ini buah apa ini? Siapa sih ngaran ini buah ini? Apa, Ki ya? Ih, teman-teman. Is. Coba, Bro, aku cicip-cicip. Ya, coba, Pak. Apa ini? Ben mana krungu agak ciri kah? Manggis apa itu? Utu. Bukan. Utu. Anu apa kayaknya? Apa? Gowok? Gowok, ya mungkin. Boleh. Rasanya. Aduh, jatuh. Sampai merinding. Seger-seger, enak. Ini ya. Yang udah agak hitaman itu. Agak. Udah, aku mau makan lagi, teman-teman. Bro, kamu dapat dari mana buah ini, Bro? Beli tadi di jalanan. Aduh, ini tapi iya. Aku saking hausnya gak dimakan. Gimana tadi haus, teman-teman? Iya. Lupa gak bawa air, airnya ditinggal di sana. Iya, tadi lupa sih gak bawa sih. Ini kan tadi sambil nyorong motor, dorong motor ini. Ada orang jual gowok, saya beli. Spesial buat spesial buat Mbak Susi malah enggak suka. Buah yang kayak gini. Iya. Ya wis lah, tepangan dewek bae lah ya. Heeh. Iya, Bos, makan, Bros. Iya. Turun jal. Yang turun? Oh, Mbak yang turun. Kirain si Rijalnya. Ish. Woi, guys. Dapat besar, guys. Teman-teman. Wis. Awas, jangan sampai lepas. Wis. Segede. Coba. Ini segede. Wow, Mbak, besar sekali, Mbak. Iya. Nih. Wah. Ada kebahagiaan tersendiri ya, Mbak ya. Ini dapat udang. Wih. Mantap. Wow. Ada pira. Ini tiga. Wih, seru. Baru kali ini ya, Mbak ya. Iya, baru kali ini. Jadi baru udang segitu, wah rasanya senang banget. Ya. Aduh, jepret. Teman-teman. Aduh. Ya, teman-teman. Ini coba. Mantap banget. Wih. Wes. Teman-teman. Tiga. Wih. Mantap. Pokoknya gandos. Wes. Is. Tuh. Mantap. Wis. Sampai atas nih. Wis. Nih. Tuh. Nih lihat teman-teman tuh. Wih. Aduh, tuh lihat. Sini. Ini Sal. Oke. Okay. Kira-kiranya nanti saya kebagian enggak itu? Tenang, Bro. Oke. Okay. Kita akan mukbang nanti lah ya. Friend, kita akan friend. Iya, friend. Kita bagi makan bareng. Betul. Aduh. Mbak Susi kan orangnya baik, suka membagi-bagikan makanan ya, Mbak ya. Iya, sesama kita harus saling berbagi, teman-teman. Itu. Dan saling membantu. Iya, berbagi itu indah. Weh, mantap. Berteman untuk selamanya. Ya, bagus. Gitu, teman-teman. Iya. Betul. Enggak boleh saling iri dengki karena itu tidak baik juga ya, karena sampai rezeki orang itu sendiri enggak ada yang atur. Betul. Jadi kita enggak boleh itu saling apa ya? Dengki iri itu enggak boleh. Dengki sesama ya. Teman. Kita harus saling membantu sesama seperti yang guru aku ajarkan. Betul. Siapa gurunya ya, Mbak ya? Mas Gondrong Lapanan. Yes, Jos Gandos. Uhuy. Jos Gandos. Uhuy. Betul. Iri dan dengki itu akan mempersulit rezeki ya, Mbak. Iya. Betul. Itu akan merugikan diri sendiri. Betul. Mana? Di mana? Dapatnya mana tadi? Tuh. Oh iya, wis. Guys, lumayan, guys. Ini namanya orang apa ya?
orang terpus ini namanya. Bukan, itu bukan orang terpus. Orang terpus itu yang hitam-hitam. Oh, yang hitam. Oh, ini namanya udang apa ya, Mas? Watang, Bos. Kok udang krosok ini? Iya, udang krosok. Iya. Ada yang bilang udang watang, ada udang krosok. Oke. Siap. Ya, nanti kita naik perahu ya. Itu perahunya tuh. Oke. Sini dulu. Isu. Aduh, kasihan melompat itu mbaknya tuh. Tiba-tiba. Walah, kepetek sih gile. Teman. Wis, udangnya udah pada pencolat-pencolat. Pegang. Weh. Ini lumayan, Sel. Wih. Dengan mudahnya ya. Ini berkah lagi ini. Iya. Banyak banget ini kayaknya. Lebih dekat lagi, Ada munculan teman-teman. Oh iya. Oh guys. Wis. Aduh. Aja sampai muncul, Oh gede. Teman-teman. Wah. Pikir. Wow. Ada ikan baung juga. Oh iya, ada tiongkoknya. Iya, komplit. Paket komplit. Udang. Betul. Ini ikan baung kita harus sisi-sisi. Bahaya ini teman-teman. Mana? Ini. Mau di arah apa ora? Ada di arah. Di arah. Ini dibuang aja teman-teman. Ya. Ini bahaya ini kalau kena tangan. Tapi kok kayak bisa beracun. Kok kayak bukan caungnya. Mana? Teman-teman kok kayak kating-kating gitu. Oh, itu kating, Pak. Iya, yang sebangsa caung itu. Ini caung. Oh, iya masih Tiongkok lah, Tiongkok itu mah. Kita buang aja ke sana. Bang. Wesh, woi, coba kasih lihat. Wesh. Takut sang guru ngambek ya. Betul. Ini adalah ikan petik. Bahasa Sundanya borek. Borek. Tapi borek, tapi ya bagus juga. Bahasa Indonesia itu betok. Betok ya? Iya. Mandarin? Aku tidak tahu, cukup sesemen ini. Wish! Wish! Aku juga bisa mandarin, mas, teman-teman. Keren! Mau ikut ngobrol sama aku, ayo. Karena aku dulu, jujur, pernah jadi terjemah bahasa Mandarin juga. Aku bisa, bagi teman-teman yang di Taiwan juga bisa ngobrol sama aku bahasa Mandarin. Kantonis, siu-siu lah. Itu apa artinya? Sedikit-sedikit. Kong kuantung hua. Ini yang dirahasiakan, ini yang saya belum tahu ini. Dari kemarin. Aduh. Terus naik bahasanya nyong wis madang wis bareng. Wo ci pao le. Saya udah makan, sudah kenyang. Oh gitu ya. Wo ci pao le. Naik hong si shou hong hong si sa. Orang tidak juga apa. Wis. Kayaknya naik awamu bro. Iya. Wah ini. Ngerti dia guru bedok. Iya, ya tahu dong. Mandarin. Aku mandarinnya teman-teman. Oh. Bahasa Kantonisnya ngocungilai. Oh, ngocungulai. Maunya. Bahasa apa sih teman-teman? Iya. Yang perlu ini. Malah aku bahasa. Sunda bisa Sunda. Biasa tuh. Oh, bisa Sunda biasa. Iya. Namina saha? Abi. Nuhun. Susi bule. Oh, Susi bule. Oh, cakep pisan euy, gelis. Bahasa Jawa. Jawa ya, kulo ngertos, Mas. Tapi bahasa aluse sealit. Ngerti nek, seringi ke bahasa sing ngapak bae ya. Aku kecilik nang daerah ngapak-ngapak, teman-teman. Iya, tuh. Kalau nek bahasa Mandarin kuwe memang pengalaman aku lah. Kantonis ya sedikit-dikit lah. Luar biasa, teman-teman. Tapi tetap hidup aku di kampung, ya tetap jadi orang kampung lah. Betul, tetap seperti inilah ya. Kan masa lalu, iya. Kita masih muda, masih butuh perjuangan. Jadi kita berusaha bekerja dimanapun, yang penting halal. Dan itu berkah ya, untuk apa mencari uang untuk hari tua nanti. Tapi akhirnya dimanapun kita harus kembali ke asal mula di kampung kita. Betul sekali. Itu guys, itu teman-teman. Mbak Susi sudah benar-benar multi talenta teman-teman. Patut kita contoh. Jadi biarpun beliau ini sudah berpengalaman kemana-mana, tapi habitatnya di Jawa tetap terjaga. Seperti inilah ya. Ya seperti ini. Betul sekali. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke.
habis. Aduh, kecandal maning, kecandal maning. Jangan sampai lepas. Wes. Aduh. Sorry, sorry, sorry. Saya enggak ngetawain. Bener-bener. Airnya asin, teman-teman. Asin. Minta ditanting enggak? Enggak usah, teman-teman, nanti ini. Kita sekarang menuju ke perahu ya, Mbak? Ya, oke. Ya, naik ayo, perahu. Teman-teman. Oke. Yalah, di tengah-tengah. Heeh. Terus? Ya? Piting, Bro. Mana, mana, mana? Ya, Bro. Oh. Ya, piting. Oke. Piting. Wih, wih, wih. Anak, anak cilik mana? Anak cilik. Wih, wih. Teman-teman, kepiting. Kepiting mini. Iya, itu, itu. Tuh. Sing gede, sing gede. Gege. Wis ada ti kecepit. Enggak kecepit nanti. Ora apa-apa. Wis, is, is. Wow. Bener-bener, guys. Wonder Woman. Nangkep kepiting. Hati-hati teman-teman kalau pegang ini tuh. Ini bisa nyapit tuh, teman-teman. Tuh, tuh, tuh. Oh, iya, iya. Tuh, 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 tuh. Tuh, tajam juga tuh, teman-teman. Jadi kalau harus pegang ini sih kepalanya sini, teman-teman ya. Oke. Tuh, pakai tangan kiri aja bisa, teman-teman. Biar arah. Beban musik TikTok ah. Yep. Ya, biar dia beranak banyak. Iya, beranak. Besok kalau beranak kita ambil ya. Iya, sekarang suruh besar dulu. Iya. Teman-teman kita naik perahu aja, teman-teman. Oke. Ada airnya itu di perahunya, Mbak. Enggak apa-apa. Guys. Teman. Ini perahu banyak airnya, teman-teman. Coba. Mana sih jalan-jalan di? Di atas perahu ya. Teman-teman ya. Iya. Jadi, ini nyoba ya, Mbak ya? Coba. Aduh. Relax, relax. Aduh, bapak, bapak. Aduh, aduh, pergi, pergi. Aduh, 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 aduh. Minyak, 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 minyak. Ayo, naik, 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 naik. Aduh. Iya. Saya diomelin ini, Pak. Mas, mas apa? Makan mau. Is mau banget. Iya, yuk. Come on. Makan, minum dulu, sambil makan. Oke. Teman-teman, diwake ake juga teman-teman tuh. Mana? Dalam teman-teman. Wis, lumayan. Teman-teman. Lumayan lah ya. Iya, urang-urangnya. Tuh, okay. Urangnya udah di pohon. Ada yang. Wis. Itu ada yang besar lagi, Mbak. Ini lagi tuh. Tuh. Terus ini ada nilainya yang apapun. Wis, awas jatuh. Oh, enggak apa-apa. Tuh. Kena. Wis, lumayan besar. Teman-teman. Tuh. Lumayan banget. Tapi, banyak. Barusan aku ini menek naik kelapa, anjat kelapa, cuma nggak ada yang videoin. Nggak sempat di video. Video soalnya saya, tadi saya dapat telepon. Habis ini nanti kemana, Mbak? Habis ini? Iya. Nanti mau nemenin itu. Oh, nemenin saya ya? Oh, iya. Iya. Mau nemenin Bang Jembros, teman-teman. Jangan iya. Lupa selalu di-subscribe, di-share, di-like, di-komen punya Bang Jembros. Terima kasih. Jauh. Terima karena kasih. Sahabat dari kecilku. Okay. Dan sangat membantu aku. Sese, sese. Bu Keci. Oh, Bu Keci. Sese, ya betul.
kasih, kamu bilang terima kasih bahasa Mandarinnya xie. Aku bilangnya enggak usah, enggak apa-apa, sama-sama lah. Oh, gitu ya. Bukeci sama-sama gitu ya. Oh, iya. Jadi Bang Jebro juga sebenarnya harus belajar karena harus itu. Karena bahasa Mandarin itu kan internasional kedua. Setelah Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan internasional pertama, terus kedua kali itu Mandarin. Terus dimana-mana itu sekarang kan banyak sekali orang Cina. Jadi kalau pergi kemana-mana ketemu orang Cina bisa ngobrol sama dia, kan lebih mempermudah. Iya. Kan? Oke. Ya, terima kasih ya Mbak ya, sudah dipromosiin. Ya ini ya. Tadi aku ini minta degan di tempatnya Pak Sabar. Pak Sabar orangnya baik. Sangat baik sekali. Terus di sini itu sungguh nyaman sekali teman-teman. Kalau ke Panikel, ke Ciberem itu mampir aja ke sini teman-teman. Di sini banyak ikannya loh. Tadi aja aku bukan jalan di kolam, di sampingnya kolam itu di sawah-sawah gitu. Itu banyak ikannya, banyak udang, banyak. Oh ya, beraneka jenis ikan itu ada teman-teman. Aku haus minum dulu. Silakan. Manis teman-teman. Oke. Mantap sekali. Nanti istirahat dulu teman-teman. Habis itu aku bantu ikut itu rokok Bang Jembros. Mau rokok bareng sama saya nanti ya. Iya, oke. Terima kasih ya, Mbak. Sudah cukup. Oke. Aku sampai sini aja ya teman-teman. Besok disambung lagi. Jangan lupa selalu di subscribe channel aku Susi Bule. Jangan lupa di share, komen, dan di like. Oke teman-teman, cukup sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.